Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Renov Channel. Sahabat Renov yang berbahagia, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Aktivitas sehari-harinya berjalan dengan lancar. Semua urusannya dan rezekinya dimudahkan. Sahabat Renov, siang hari ini Renov Channel akan mengajak sahabat jalan-jalan menyusuri kawasan Sungai Jodoh di Kota Batam. Sekarang kita berada di perempatan Lampu Merah menuju ke Jalan Imam Bonjol. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat 10 menit. Di daerah Batam dan sekitarnya sudah memasuki waktu sholat zuhur. Dan kita akan mampir di salah satu masjid yang ada di depan kita ini, yaitu Masjid Raya Baitus Sakur. Bagi warga Batam, tentu sudah mengenal Masjid Raya Baitus Sakur yang terletak di Sungai Jodoh. Masjid ini disebut-sebut sebagai masjid tertua yang ada di Batam. Masjid Raya Baitus Sakur terletak di tengah-tengah kota Batam. Saat ini masjid ini diapit gedung-gedung tinggi seperti hotel, restoran dan perkantoran. Saat ini Masjid Raya Baitus Sakur terus melakukan perubahan dari bentuk awalnya. Bahkan selain menjadi masjid tertua, Masjid Raya Baitus Sakur menjadi ikon pariwisata di Batam. Sahabat Renov, kita lanjutkan jalan-jalan kita di kawasan Sungai Jodoh ini. Kita akan memasuki kawasan pertokoan yang ada di Sungai Jodoh ini. Kita akan menuju ke pusat pertokoan yang ada di Sungai Jodoh. Di depan kita ini adalah pertokoan Tanjung Pantun. Baik sahabat Renov, sekarang kita akan menyusuri pertokoan yang ada di kawasan Sungai Jodoh ini. Di era tahun 90-an sampai awal tahun 2000, kawasan ini ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Batam karena pesatnya pembangunan di Kota Batam. Selain di Sungai Jodoh, sudah banyak pasar-pasar atau pertokoan, tempat perbelanjaan di tempat lain dibangun di Kota Batam. Sekarang tempat ini atau Sungai Jodoh ini tidak begitu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Sahabat Renov, sekarang Renov Channel akan mengajak sahabat jalan-jalan atau menyusuri pasar second yang ada di Sungai Jodoh ini. Di depan kita ini adalah pasar menjual barang bekas original dengan kualitas tinggi. Pasar second ini ramai dikunjungi di akhir pekan. Meskipun barang ini barang second,
atau barang bekas, minat masyarakat terhadap pakaian tersebut tetap tinggi. Terlebih lagi dengan kualitas bagus dan merek ternama. Tidak bakal menyesal belanja di pasar second jodoh ini. Barang-barang bekasnya dijamin original. Harganya juga sangat murah. Seperti kemeja pria yang dijual dengan harga Rp2.000 saja. Tidak jarang ada pedagang yang menjual dagangannya, baik kemeja, baju kaos, pakaian wanita, cuman dengan harga Rp5.000. Sepatu yang ditawarkan juga tidak kalah keren, dengan model kekinian dari berbagai brand. Harga untuk sepatu yang sudah rapi jahitannya dan tidak ada cacat cuma Rp50.000 per pasang. Jika sepatunya baru keluar dalam karung dan belum dirapikan, bisa semurah Rp20.000 per pasang. Paling heran lagi, celana jeans bisa sahabat dapatkan hanya dengan harga Rp15.000 saja. Semua harga dibanderol semurah-murahnya dan sesuai dengan kemampuan tawar si pembeli. Belanja barang bekas di pasar jodoh ini sangat direkomendasikan. Makanya kalau sahabat mampir ke pasar jodoh, jangan lupa berbelanja barang second. Baik, sahabat Renov, kita tinggalkan pasar second dan kita melanjutkan jalan-jalan kita menyusuri pertokoan yang ada di Sungai Jodoh ini. Sahabat Renov, demikianlah jalan-jalan kita di kawasan Sungai Jodoh, Kota Batam. Semoga sahabat bisa terhibur dengan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.